kita, Mervin, Bapak Anies, Mama Mani, anak-anak semua, Agung, Ibu Linde, Mama Ice, Ibu Elsie, selamat malam semua. Yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada semua kakak adik yang berkesempatan untuk datang doa bersama saya dan Mama Ani dan anak-anak semua. Wujud doa malam ini terlepas dari kakak adik lain yang nanti datang, saya sudah kasih tahu mereka semua siap-siap yang datang malam ini yang hadir itu artinya saya rekadu mereka. Yang pertama wujud doa kita malam hari ini adalah tadi siang saya telah melakukan seremonial kasih makan nenek moyang. Syukur atas Tuhan Allah telah memberi saya pulih kembali dari sehat dan terima kasih Tuhan atas lindungan Tuhan, berkat Tuhan sehingga saya bersama istri dan anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Itu wujud doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Mama semua, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada malam hari ini. Kita memulainya dengan lagu pembuka. Mari kita bergembira ria mendengar lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Jika Tuhan sebab baiklah dia, sebab kerelaannya tetap selama-lamanya. Mari kita bergembira Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, Mamami dan saudara-saudaraku semua, Tanta semua, sebelum kita menyampaikan doa kita pada malam hari ini, baiklah mari kita sama-sama mengakui salah dan dosa kita agar doa kita pada malam hari ini layak diterima oleh Allah Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni semua dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terima kasih atas berkat perlindunganmu kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini dalam kondisi sehat. Dan terima kasih juga atas perlindunganmu kepada saya, Mama Marni, kami keluarga ini bersama anak-anak hari ini sehat walafiat. Dalam doa kami malam ini, kami menyampaikan syukur dan terima kasih kepadamu. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu renungan. Di hening, di
bagi Sari Agung harus tahu bahwa ketika Bapak masih kecil-kecil, Bapak diajarkan oleh Nenek Bean dan Nenek Dina tentang hal kekhawatiran seperti dalam Injil yang telah dibacakan tadi. Bapak diajarkan oleh Nenek Dina dan Nenek Bean tidak perlu khawatir tentang hidup. Tidak perlu khawatir tentang hidup karena burung-burung di udara yang tidak berkebun juga Tuhan Allah memberi hidup. Yang paling penting adalah kamu harus belajar. Kamu harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Bapak Mama. Dan
kamu malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah telah memberi Bapak sehat kembali. Soal kematian Bapak itu haknya Tuhan Allah. Kalau ada saat-saat tertentu Tuhan Allah memanggil Bapak, Tuhan Allah memanggil Bapak, kita tidak bisa lawan. Bapak juga tidak bisa lawan Tuhan Allah. Bapak dan Bapak punya sakit itu kulit luarnya saja. Hati, jantung, apa semua ini ada di tangan Tuhan Allah. Dan kita punya nenek moyang di kampung, semua yang sekarang sedang berada di samping Tuhan Allah, yang putuskan Bapak punya nyawa, Linus dijemput untuk datang. Itu apa Tuhan Allah punya mau. Tetapi Tuhan Allah punya mau kalau nenek moyang leleha, dan Bapak ini perlu kamu tahu bahwa Bapak ini punya jiwa juga dipegang oleh suku Urang. Nana Anton di sana duduk itu, ada hadir. Jadi Bapak ini punya nyawa ini harus duduk lagang dulu. Nenek moyang lalea di samping Tuhan Allah. Kalau setuju, kalau Bapak ada kesalahan di suku lama di atas, lalu nenek moyang setuju, maka Bapak punya nyawa hanya dicopot. Bapak boleh punya kesalahan mungkin saja, Bapak punya kesalahan di suku lama, tetapi Bapak punya jiwa dan nyawa ini, kalau misalnya nenek moyang Urang masih mempertahankan, nenek moyang Urang yang sekarang sedang berada di samping Tuhan Allah ini, masih mempertahankan, Bapak belum bisa mati. Kematian Bapak itu diputuskan oleh Tuhan Allah dan nenek moyang. Itu hal kekhawatiran. Sehingga sejak dari Bapak muda sampai kepada Mama Marni, Bapak kawin dengan Mama Marni, itu Bapak tidak pernah khawatir soal hari ini atau besok makan apa. Tetapi sampai dengan hari ini kita semua masih pada kondisi sehat. Itu kita syukuri malam ini. Dan juga Bapak sudah kasih makan nenek moyang tadi di luar. Yang berikut tentang perumpamaan tentang lalang, perumpamaan tentang menabur, penabur. Artinya Bapak mau sampaikan kepada anak-anak semua. Bahwa sepanjang Bapak masih muda, lalu kawin dengan Mama Marni, itu Bapak dengan Mama Marni tidak salah menabur. Kalau Bapak salah dengan Mama Marni salah menabur, artinya bahwa tidak menghasilkan buah dan tidak membuat Yopi bisa selesai sekolah, Yano dan Yana. Dan Yopi Yana harus tahu bahwa pada saat Yopi pergi sekolah itu Bapak tidak ada kerja. Mama Marni hanya bikin kue, terus Bapak hanya senang-senang di rumah. Tetapi pada saat Yopi berada di sekolah itu semua kakak adik semua yang ada malam ini campur tangan semua, dan sampai malam ini Yopi sampai selesai wisuda, itu campur tangan kakak adik semua yang hadir malam ini, dan
Bapak mau sampaikan bahwa kamu ini Bapak beranak sama dengan Bapak Enji beranak. Dan kamu masih kecil-kecil, kamu tidak tahu. Kamu masih kecil-kecil itu Bapak Enji jaga kamu seperti telur ayam. Telur ayam yang kamu tidak boleh sakit, tidak boleh lapar, tidak boleh ini. Iva Sari, Agung, dengar. Ini kenapa ada Bapak Bode malam ini? Itu maksudnya nanti Bapak Bode akan buat dalam kaset supaya kamu simpan. Ini wasiat yang malam ini, wasiat yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau kamu langgar itu, kalau Bapak masih hidup itu Bapak tidak marah kamu. Bapak tidak marah kamu. Bapak hanya diam saja, tetapi kamu perlu tahu bahwa Bapak sakit. Kalau kamu langgar wasiat malam ini yang akan direkam oleh Bapak Bode, dan nanti Bapak Bode punya tugas untuk mencetak kaset supaya kamu anak-anak bisa simpan, ada yang ini yang bisa simpan. Yang berikut, kenapa Bapak bilang Bapak dengan Mama tidak salah menabur? Bapak dengan Mama tidak menabur di tempat yang berbatu-batu. Karena nanti benih yang tumbuh tidak menghasilkan buah. Bapak juga tidak pernah menabur di tanah yang kering, yang tandus, tempat yang berduri-duri. Itu Bapak tidak gitu. Dan Bapak menabur pada tanah yang subur, sehingga menghasilkan kamu semua yang ada ini, Nano, Opi, Mama Marni, bisa sehat dan bisa sekolah. Dan Yopi sampai selesai S1 itu berkat Tuhan Allah. Solo kerja itu garis tangan Tuhan. Yopi hanya bisa berusaha dan berjuang, tetapi tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Bapak sudah serahkan kamu kepada Tuhan Allah, bahwa kamu hanya bisa berjuang. Yang memutuskan itu hanya Tuhan Allah. Tuhan Allah menggariskan, kau punya garis tangan, kerja di sini, kerja di sini, tidak kerja di swasta, itu Tuhan Allah sudah garis tangannya. Tentang Yano, terakhir Yano sudah putuskan untuk tidak sambung sekolah. Itu Bapak juga tidak marah. Bapak menerima ini sebagai bagian dari Mama Marni punya salib. Dan Tuhan Allah sudah gariskan bahwa Yano tidak sekolah supaya dia bisa jaga Bapak, Mama, Bapak bisa suruh-suruh kesana kemari. Kalau Yopi ada kerja, kewajiban Yopi untuk mengurus Mama. Mengurus Mama. Dan Bapak Enci Bibilinde itu Bapak punya saudara. Bibi Vero itu Bapak punya saudara. Bapak punya kewajiban. Bapak sudah berumur begini, Bapak mau senang-senang. Bapak tidak mau yang susah. Yang kerja itu kamu anak-anak ini, bukan Bapak. Bapak hanya bisa punya pekerjaan jalan kunjung Bapak Ci di Lamahora, Bibi Linde, Bibi Vero di kampung. Pesan khusus buat Agung dan Sari, jangan tertawa. Sari, Iva, kamu, Mama Vero punya anak-anak kamu semua ini, Bapak Ci jaga seperti, uruskan seperti ayam telur. Dan Bapak Ci tidak pernah marah kamu. Kamu harus ingat itu. Agung, harus ingat bahwa kamu kecil-kecil kamu tidak tahu, yang tahu ini hanya Om saja. Bapak Ci, Om Ci, urus kamu itu macam ini.
Ah, mama boleh berkor-kor dengan itu urusan mama dengan om, dorang dengan ini, kamu tidak usah repot dengan segala macam. Lalu